Purwo, Purwo ini, di Purwo ini. Masih ada di Purwo. Assalamualaikum. Kali ini saya bikin konten ini mau cari inspirasi bonsai. Dan ini di wilayah Purwo. Oke lo dulur, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya agar saya bisa menampilkan konten-konten yang lebih bagus lagi. Dan kita simak aja, dan perjalanan ini belum sampai, ini mau masuk. Oke lo dulur. Purwo. Oke, lur-lur. Wangi. Mau cari inspirasi bonsai juga. Dan ini bersama, dan yang dua masih dari anu Arcis. Men boleh makmu ya. Buka, jangan kayak mah. Jangan dikasih makan, jangan dikasih makan deh. Itu banyak kerannya itu. Itu waroknya. Itu ada kera, satu gerombol, satu komunitas. Berkoloni gitulah. Dan itu babonya, itu babonya kera. Yang pernah nganu ikut kontes kera. Iki lemake, iki mae, anake ning dianae. Dan itu ada teman kita itu lagi kukur-kukur apanya itu. Nah. Itu yang laki-laki yang warok gitu. Dia lagi kenceng dah kok nguyuh bareng ini masuk ke dalam. Thank you.
ini inspirasi agar kita bisa membuat bonsai, membuat bonsai, mengonsep bonsai dengan bagus. Kita tentunya harus belajar di alam, tidak sekedar hanya meranting cepruk-cepruk. Ini estetika, kalau ingin tahu estetika ya. Dan ini lor-lor ini pohon besar. Twin. Ini untuk bonsai formal sangat bagus sekali, pohonnya meliu-liu ini juga nih. Oke, kita lihat lebih dekat lagi besarnya seberapa. Seberapa ya. Oke, kita lihat ini mulai dari akarnya ini. Ini kalau kita lihat dari belakang, ini pohon asli ya, nggak pernah dipotong. Ini kalau Anda bisa bikin bonsai secara estetikanya jadi seperti ini. Itu mulai pencabangan juga itu, kita lihat. Gede deh. Tiba-tiba gede. Bayu. Lah sapa sing arep jebol? Oh iya wes oke. Sip. Dan ini lur-lur. Kalau kita lihat dari pandangan yang sebelah. Ujung timur, ujung paling ujung itu. Nah, itu. Itu pucuk Pulau Jawa itu. Itu pucuknya Pulau Jawa yaitu. Dan ini lautnya pucuk Pulau Jawa. Ini Purwo. Ini tempat. Ini ada anak-anak. Udah tempat lo cari inspirasi lain. Oke. Ayo le. Itu ada iprek besar. Itu ibreknya sebesar apa ya, pokoknya 2 meter 3 meter mungkin itu. Itu ibrek di sini, bahan-bahan bonsai banyak sekali. Oke lur dulur, ini di kolong jembatan Purwo ini bersama kawan-kawan sudah kelelahan mencari inspirasi bonsai tadi, bawa pancing juga. Ini kelihatannya sudah kehabisan stok makanan atau ini sudah pating pendulu ini. Aduh. Nah, itu yang satunya masih betunduk udah. Aduh. Nih. Oke, lur dulur. Pokoknya sabar wis. Itu. Lur dulur, ini di bawah kolong jembatan. Kawan-kawan lagi action mencari inspirasi bagaimana rasanya kalau jadi gelandangan ini. Terlalu. Ini sudah terbiasa hidup enak biasanya. Jadi ini mau merasakan bagaimana tidur di bawah kolong jembatan. Tapi terasa enak lur. Ini rasanya hidup di bawah kolong jembatan. Makanya kawan-kawan ini ingin merasakan gimana rasanya hidup di bawah kolong jembatan. Ini.
meskipun satu hari. Kerasan rek we. Kerasan. Tapi ternyata penak ya nih kalau jembatan ya. Iya, ternyata memang anu di bawah jembatan, kalau jembatan itu gratis. Enggak bayar listrik, enggak potong sewa, enggak ngopeni bojo. Lek koyo bojone maling wedi dhewe kepuk yo balik iku. Lek ngene kan puas gitu. Sampean puas. Tadi bukan inspirasi buat bonsai tapi sekarang inspirasi bagaimana tata cara hidup di bawah kolong jembatan ini. Loh, nganu to? Tulisannya film yo jo FLM, kok lek wong sing tak tok ora ngerti. FILAM film lah. Aku ning isine wong tua le lek nulis saja FLM apa PLM kaya PLN ae ngono. Ngene wis, ning kene gawe film. Sapa jadi gelandangane, saya jadi bose. Ndang ya iki kan wis pantes dong ini. Kalau tulisan kalau syutingan Bang, tulisan syuting mesum. Iya Bang ya, wis pantes ngene gawe. Lan. Jelasin yang ini kurino game mesum. Nih. Bos ini bos gelandangan. Bos gelandangan. Nah, kamu jadi gelandangannya biar tak ngerti bos main bro. Dulu wit-witan ya melengar. Ini mancing ya oleh. Iki. Ya selur-telur sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini belajar gelandangan tak tiba-tiba. Mancing ora oleh. Gretak-gretak digondol mau gede, Pak. Tekan kemeh kenek. Tiwake tukaran kabeh, Don. Ngomong arit. Loh, takut dikeroyok tenan ngono mau tenan. Iki ngono lho. Urang dikeroyok iwak pitu tukaran biat to aneh, Mas. Ya, selur-selur sampai di sini dulu ketemu lagi. Assalamualaikum.